Pernah suatu hari Ibnu Umar melihat ada seorang anak laki-laki menggendong ibunya untuk tawaf. Akhirnya waktu itu si laki-laki bertanya, "Ya Imam, ini adalah ibuku dan selama dia melaksanakan ibadah haji aku yang menggendongnya. Apakah perbuatanku sudah dianggap mampu membalas kebaikan ibuku?" Apa jawab Ibnu Umar? "La, wala bitalqatin wahidah." Enggak, kamu enggak mampu membalas kebaikan ibumu walaupun cuma setetes darah yang keluar ketika ibumu melahirkan. Padahal tuh anak udah gendong ibunya melaksanakan ibadah haji, digendong bukan pakai kursi roda. Tapi ternyata kata wala bitalqatin wahidah, walaupun cuma setetes darah yang keluar waktu ibumu melahirkan, itu belum seimbang. Dan berapa tetes darah ibu kita yang sudah keluar itu? Dan berapa tetes keringat yang keluar? Berapa tetes air mata yang keluar? Dan kenapa kok bisa masih seorang anak derhaka? Na'udzubillah.